Setelah beberapa waktu lalu, SMA Negeri 3 Ponorogo membuka kelas research pada Sabtu 26 Maret 2022. Semaga kembali membuka kelas baru, yakni kelas International Program. Dalam acara tersebut, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko beserta dinas terkait turut hadir dalam peluncuran kelas internasional di salah satu sekolah unggulan di Bumi Reog tersebut. Tidak main-main, sekolah yang berlokasi di Kelurahan Paju, Kecamatan Kabupaten Ponorogo tersebut menggandeng kampus ternama di negara Inggris, University of Cambridge. Melalui Cambridge University Press, sebuah perusahaan penerbit milik salah satu universitas tertua di dunia tersebut, sebagai rintisan kelas internasional program tersebut berisi 36 siswa unggulan. Ya, sebenarnya benar sekali Bapak. 3, 2, 1. Semoga International Class Program. Ya, setelah ini nanti mohon untuk Semangka sendiri disediakan berapa kelas Pak? Sementara ini satu kelas ya. Jadi kita siapkan satu kelas dulu karena ini masih merintis di tahun pertama. Satu kelas. Kuotanya berapa? Maksimal 36 satu kelas. Fasilitasnya ya ini memang karena ya termasuk dalam kelas unggulan, jadi dari berbagai segi khususnya dari 8 standar nasional pendidikan, mereka di kelas tersebut memang lebih kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Bukan berarti juga mengesampingkan yang kelas reguler, tapi semuanya memang kita persiapkan dengan baik. Namun demikian di International Class Program memang kita harus persiapkan dengan sebaik-baiknya. Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko menyambut positif program tersebut dan berharap segera diikuti sekolah-sekolah lainnya. Pasalnya dengan penerapan kelas internasional tersebut mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Bumi Reog. Sebelumnya, pihaknya telah membuka kelas internasional di tingkat SMP, sehingga setelah lulus dapat lanjutkan di kelas internasional jenjang SLTA. Pertama begini, saya mengaturkan terima kasih kepada para guru, termasuk pertama Pak Kepala Sekolah, Pak Sasmito, yang kedua para komite, kemudian semua yang punya niat dan inisiatif bagus untuk SMA diinternasionalkan. Ini bukan berarti kita tidak percaya dengan kurikulum kita, bukan. Ini dalam rangka percepatan quality. Maka kemarin ketika saya dilantik awal-awal, saya sudah siapkan 3 sekolah untuk SMA internasional. Kami channeling dengan Oxford, dari ini dengan Cambridge. Mudah-mudahan ke depan ada solusi dari ini ke sini. Dari Oxford ke dari SMP ke SMA-nya ada output, biar kemudian tidak bingung. Ini keren. Nanti biar tidak hanya SMA 3, saya pengen juga SMA-SMA yang lain ada sekolah internasionalnya biar ada solusi. Peserta didik kelas internasional ini akan dibekali kemampuan global untuk menembus perguruan tinggi baik dalam negeri hingga mancanegara. Ega Patria, JTV, Ponorogo.